Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mama Ica. Di video kali ini, aku mau berbagi resep buttercream yang ngeju banget. Hasilnya lembut, kokoh, dan gak ngendal sama sekali walaupun tanpa mentega putih. Penasaran gimana caranya? Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama, kita siapkan wadah, lalu tuang 100 gram margarin atau mentega. Di sini aku pakainya margarin biasa ya, bukan yang mentega putih. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula halus. Ini bisa juga pakai gula pasir biasa, kemudian di blender. Kemudian di mixer sampai gula halusnya tercampur rata dan margarinnya menjadi creamy. Ini sesekali kita rapikan dengan spatula supaya semuanya tercampur rata ya. Kalau sudah creamy dan pucat seperti ini, mixernya kita matikan sebentar, lalu kita tambahkan 40 gram keju oles. Di sini aku pakai yang merek Pro Cheese Predia ya. Atau bisa juga pakai keju parut ya, kalau nggak ada keju seperti ini. Selanjutnya, tambahkan 3 sendok makan kental manis yang putih. Kemudian kita mixer lagi semuanya sampai tercampur rata. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, sudah mulai lembut dan creamy, sudah bisa kita matikan mixernya. Siapkan plastik segitiga, lalu kita tuang buttercreamnya ke dalam plastik segitiganya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini coba kita semprotkan ya, bisa langsung disemprotkan di atas kue, bolu, ataupun cake. Untuk buttercream yang tersisa bisa disimpan di dalam wadah kedap udara, kemudian disimpan di chiller atau di freezer. Jadi kalau mau dipakai bisa dikeluarkan dulu sampai suhu ruang ya. Gimana? Gampang banget kan? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.